Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama bulan Ramadan ini InsyaAllah kita akan mempelajari Faidah-faidah ketika kita memanfaatkan bulan suci Ramadan. Kami akan buatkan potongan-potongan video yang menyebutkan dua, tiga atau lebih dari faidah-faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan. Di hadapan kami ada satu tulisan dari al Muhammad bin Salih Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala yang beliau beri judul dengan 26 faedah fitnah Ramadhan ramadan ketika kita memanfaatkan bulan suci ramadan faedah yang pertama kata beliau kata beliau adzallatna mawasimul khairat ya yani, adzallatna mawasimul khairat وحلت علينا أيام والبركات. Kita sekarang telah dipayungi oleh musim-musim kebaikan dan telah datang kepada kita hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hari-hari yang di dalamnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa iqalatil dan hari-hari di mana keburukan dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala wa hasanat hari di mana kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa jaa ramadhanu syahrul maghfiratidz dzunubi wal minan niran bulan suci ramadhan datang yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bulan pengampunan dosa dan bulan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu Nasi, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali di dalamnya sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Wakal Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siam telah diwajibkan untuk kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la alakum agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza ja'a Ramadan, jika bulan Ramadan itu telah datang, futtihat abu abul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abu abu nar, dan ditutupkan pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams." Salat yang lima waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya. Firatun lima bainahunna akan menjadi penyebab dosa-dosa di antara keduanya diampuni dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala idza tunibatil kabair jika dosa-dosa besar dijauhi hadis riwayat Imam Muslim Wafil fil hadis dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man soma ramadan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan saban Karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama lailatal qadri i. dan barang siapa yang berdiri salat di Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Wafir riwayatin ukhra dan pada riwayat yang lainnya Nabi mengatakan man qama Ramadhan imanan wahdi saban lahu ma taqaddama min zambih. Barang Barangsiapa yang berdiri di malam-malam dari Ramadhan solat tarawih karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza kana lailatin min syahri Ramadan jika telah datang malam pertama dari bulan suci Ramadan sufidatis syayatin akan dibelenggu syaitan-syaitan tersebut wa maradatul jin dan tipu daya dari para jin juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ghulliqat abwabun nar dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah dan akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin dan akan ada penyeru yang akan menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang senang cinta dengan kebaikan, terimalah bulan suci Ramadan ini. Wa ya baghia syarri dan wahai orang-orang yang suka senang dengan keburukan tahanlah dirimu. Walillahi utaqou minan nar dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka wa dhalika fi kullilailah dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahumullahu jami'an. Faidah yang kedua. As-sawmu min al-ibadatil 'azimatil jalilah. Puasa adalah termasuk ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Allati yudha'af ajruha yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa thawabuha dan pahalanya ganjarannya balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala wa qad Allah taala li nafsihi dan Allah Subhanahu wa taala ia ya, telah mengkhususkan puasa ini untuk dirinya wa qad Allah taala li nafsihi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan puasa ini untuk dirinya kama fil hadis sebagaimana yang datang dalam hadis hadis qudsi qala Allah Allah berfirman kullu amali bini Adam lahu semua amalan anak cucu Adam untuknya illa siyam kecuali puasa fa innahu li puasa itu untukku wa ana ajzi bihi dan akulah yang akan membalasnya aku yang tahu berapa balasan dari orang yang berpuasa tersebut wallazi nafsu muhammadin biadihi nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya maksudnya demi Allah la khulufu atyabu indallahi min misk bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum lebih baik di sisi Allah daripada bau misk parfum termahal sekalipun Lis farhatan untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yafrahuhuma dengannya dia berbahagia dengan dua kebahagiaan tersebut. Idza aftara fariha bi fitrihi. Jika dia berbuka puasa, maka dia bergembira dengan buka puasanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Dan jika dia berjumpa dengan rabb dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira dengan pahala dari puasanya. Wa fi riwayat ini Muslim dalam riwayat Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'af wal hasanatu bi asywal ahwal hasanatu ashru semua amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila 700 du'fin sampai 700 kebaikan qallahu jalla wa'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan illa shaum kecuali puasa fa innahu li puasa itu diberikan hanya untukku wa ana ajzi bihi dan aku yang akan membalasnya ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli dia meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya hanya untukku kata Allah Subhanahu wa taala hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim wa an abi umamah dan dari Abu Umamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Wahai Rasulullah, Qal Maka Rasulullah mengatakan, "Alaika bisauum." Hendaklah engkau berpuasa, fa innahu la idla lahu. Karena puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inilah dua faedah dan nantikan faedah ketiga dan seterusnya. Pada video berikutnya.